Jadi kalau ini kan harganya sudah 10.000, 9.000. Jadi kita kan mencari pasar yang kira-kira terjangkau masyarakat dan anak-anak itu. Keluarga sini ada janda, anak yatim. Warga-warga sini. Ya. Anak mahasiswa yang yatim sebab juga sambil kuliah bisa. Yang satu itu dari taman dari kelas 2 SMA kerja sama saya sampai ada selesai kuliah. Mau lihat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini bentuk lain UMKM Jambi yang memang kreatif. Ya, itu saya bersama dengan Bu Zaitun. Bu Zaitun ini kalau dari kisahnya nih, lihat kisahnya ini sejarahnya berawal dari modal Rp10.000. Ya, dengan modal Rp10.000 di tahun 2004 ternyata mampu berkembang bahkan bisa membuat rumah sendiri, dan sekarang Bu Zaitun sudah mempekerjakan berapa banyak, Bu? 24 sama saya. 24. Iya, 24 termasuk Bu Zaitunnya. Kenapa? Karena inilah bentuk apa namanya profesionalisme katanya. Ini harus dapat juga semua di apa namanya ya digaji itulah begitu ya. Dan ternyata produk-produknya juga kemasan-kemasannya ini udah profesional ya. Dan udah masuk ke minimarket-minimarket, bahkan bukan cuma sekedar di Jambi, melintas ke beberapa provinsi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pekanbaru ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan Bu Zaitun ini terus sukses. Dan salah satunya katanya rahasia suksesnya ternyata bersedekah. Iya betul, Bu ya? Betul. Alhamdulillah. Beliau juga apa namanya memberdayakan masyarakat sekitar sini dan juga anak-anak yatim yang ada di sekitar rumah beliau. Sukses selalu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.